Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Saputra dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya mengambil jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik. Saya dari Palembang. Salam om kita galau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan stellar saya dengan judul My Journey. Kenapa My Journey? Karena banyak sekali kenangan-kenangan yang sangat indah berhubung juga ini pengalaman pertama saya untuk luar negeri. Sekali keluar negeri bisa melihat negeri sakura sangat indah sekali. Nah, yang pertama, my story started from line. Mengapa saya mengambil gambar ini? Karena yang bisa mengantarkan saya ke sini adalah line Indonesia. Terima kasih Indonesia. Berawal dari starting line, saya di sini bisa menemui keluarga baru, kemudian pengalaman baru dan lainnya. Kemudian inilah foto pertama yang saya ambil ketika saya bangun pagi di Sakura Hotel yang ada di Tokyo. Ini sangat indah bagi saya. Ini pengalaman foto saya ambil pada saat pagi hari yang membuat saya sangat excited untuk semakin semangat berkunjung di landmark yang ada di Tokyo. Selanjutnya, my first time train. Mengapa saya mengambil gambar ini? Saya pertama kali naik subway yang ada di Jepang dan saya sangat-sangat shock pertamanya karena sangat berbeda sekali dengan budaya di Indonesia. Sangat ramai, kemudian juga sangat tertib dan sangat luar biasa sekali. Dan ini salah satu yang aku sangat seneng di Jepang karena nggak kayak di Indonesia. Di sini no traffic jam, nggak ada macet. Aku sangat suka dan lingkungan juga bersih. Sama ini juga pemandangan indah karena kayak ada pohon yang bagi saya yang sangat futuristik banget ya. Selanjutnya ini adalah pintu masuk salah satu kayak pasar ya yang ada di Asakusa. Pada saat itu kami mengunjungi di Asakusa Temple. Nah, ini view-nya. Selanjutnya ini masih di Asakusa Temple. Mengapa saya mengambil foto ini? Karena pada saat di starting line saya diajarkan bagaimana mengambil foto dengan bagus dan saya pikir ini merupakan foto terbaik saya karena bisa dilihat dari dimensinya. Selanjutnya kegiatan saya di Jepang adalah berkunjung ke tempat yang sumo. Saya di sini mencoba menjadi atlet sumo dan ternyata itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tidak mungkin saya bisa mencobanya tapi saya sudah duel dengan para sumo yang ada di gambar. Senang sekali. Selanjutnya, kegiatan yang selama di Jepang itu adalah bermain Taiko. Ya. Ini salah satu pelatih yang selama saya dan teman-teman belajar di sana yaitu namanya Hirak. Ini masih di Asakusa Temple. Dan ini di Harajuku, saya mengambil fotonya pada saat pagi hari. Karena bagi saya foto ini melihat menunjukkan bahwasannya kesibukan dari masyarakat yang ada di Tokyo. Kemudian ini salah satu makanan favorit saya, kari, sangat enak sekali, rekomend banget. Pokoknya lumer di lidah, di dalam mulut, dan saya kalau ada rezeki ke Jepang lagi, saya mau makan ini lagi. Ini foto saya ambil ketika selesai mengikuti workshop di Tokyo Exchange. Bagi saya bangunannya sangat indah. Nah, terima kasih kepada Kelvin yang sudah memberikan gambar ini. Sangat indah sekali, dan juga Aldi terutamanya, terima kasih.
Nah, ini salah satu apa ya? View yang ada di dalam gedung Tokyo Exchange. Nah, ini gambarnya dan kami di sana belajar bagaimana membeli dan menjual saham. Dan kebetulan alhamdulillah saya juara 2. Yang pertama Aldi, yang ketiga si Surya, keempat Pina, dan kelima ke Rery. Wah, luar biasa banget. Sangat-sangat bersemangat sekali karena berhubung saya jurusan ekonomi. I have much experience to be a person who have skill to play a trade. Ini salah satu videonya. Gak terlalu penting juga ya, tapi bisa menunjukkan suasana yang ada di gedung Tokyo Exchange. Nah, setelah itu kami ada workshop, yaitu membuat bento dengan tokoh kartun Taturo. Saya ini ada hasil tangan saya, walaupun tidak terlalu bagus, tapi saya sangat excited dan sangat bangga. Nih. Dan saya, karena saya orang yang hobi masak, saya menemukan menu baru yang bakal saya coba ketika saya sudah sampai di Indonesia nanti. Inilah teman-teman saya, inilah keluarga saya, keluarga baru saya. Terima kasih Aldi, Rery, Surya, dan Vina yang sudah menjadi salah satu cerita di dalam hidup saya. Semoga nantinya saya bisa kembali ke Tokyo bersama kalian, ya. Thank you so much. Your big days are colorful in Japan. Thanks for being a friend who always can be a good advisor to me. Thank you so much. Thank you.